Baik, Lanskap kembali bersiaran pada malam ini selepas pada minggu lalu kita memberikan laluan kepada Advokasi Ilmuan yang telah pun bersiaran. Dan malam ini, Syed, kita masih lagi bersama dengan para ilmuan daripada UKM dan daripada IKIM turut hadir. Bukan calang-calang orang yang datang pada malam ini. Dan malam ini juga sebenarnya telah pun masuk Majlis Profesor Negara meraihkan rakan-rakan media. Jadi terima kasih kepada Majlis Profesor Negara. Kerana ada dua wakil Majlis Profesor Negara pada malam ini, Syed, bersama kita. Dan semalam juga masih lagi baru, ya, masih lagi hangat dikatakan tentang wacana pengucapan dan jenayah kebencian impak sosial dan perlembagaan yang telah pun berlangsung di Persada Chancellery UKM yang telah pun dianjurkan oleh Kluster Perpaduan Nasional Majlis Profesor Negara. Dan apa yang dibangkitkan hasil daripada wacana semalam, Syed, antara empat kertas kerja telah pun dibentangkan dan salah satu yang menarik adalah mengenai sikap perkawaman yang makin membimbangkan. Dan perkara ini telah pun diangkat oleh fellow utama kita, Profesor Dr. Mansur Mohamad Nor, yang antara lain menyatakan faktor politik menjadi punca utama ketegangan antara kaum di samping perbezaan agama, politik, negara, bangsa, ekonomi dan juga mobiliti sosial. Jadi perkara ini seharusnya dipandang serius. Dan selain daripada kita sendiri, semalam daripada Jabatan Perpaduan Negara juga datang hadir untuk memberikan paperworknya dan juga disentuh mengenai kes-kes sensitiviti etnik daripada Polis Diraja Malaysia dan juga daripada Profesor Dr. Syam Rohayu sendiri juga semalam hadir. Jadi ketiga-tiga ahli panel sebenarnya bersama kita, Syed, malam ini. Ya, pada malam ini saya Suhaimi sudah pun memperkenalkan. Cuma saya secara formalitinya saya sebut semula. Profesor Dr. Mansur Mohamad Nor, Ketua Kluster Perpaduan Nasional, MPN. Assalamualaikum, Prof. Sempat buka puasa sana datang ke sini? Dah makan kambing. Kambing rasa. Mi. Kambing dah bocor pada malam ini. Di tengah-tengah, seringkali bersama kita Profesor Mada Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM. Dan di hujung sana, Profesor Mada Dr. Chang Peng Kee, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Tiga panel yang telah pun diusik oleh Suhaimi pada peringkat awal. Cuma apabila Suhaimi memetik apa yang terdapat di internet itu, istilahnya adalah semakin membimbangkan. Saya terfikir satu, Suhaimi, ya, rujukan masanya apa? Berapa kali sebenarnya, Suhaimi, kita bincang tentang perpaduan ini? Kerap, Syed. Menjelang Ogos nanti lagi Suhaimi kerap. Suhaimi berkeudara berapa tahun dah, Suhaimi? Oh, kalau untuk di RTFZ dah 12-13 tahun, Syed. 13 tahun. Berapa kali sebenarnya dalam setahun kita bincang tentang perpaduan? Itu yang saya maksudkan sebut. Saya sebut pada Prof. Dr. Mansur tadi soal kadang-kadang dialog kita ni saya rasa macam tak putus. Ya. Kerana kita pernah sebut soal alarm system, trigger system. Yes, yes. Tapi bila media sendiri mengatakan makin membimbangkan rujukan masa ni apa ni? Nak rujuk dengan tahun lepas ke? 10 tahun lepas ke? Sejak merdeka ke? Dr. Mansur dahulu. Okey, kalau saya ni ada asasnya. Kenapa semenjak tahun 1990-an? Saya memula kajian yang sebenarnya yang saya panggil mengukur batas etnik dalam hubungan Melayu, Cina, India dan Rusuk. Jadi daripada kajian itu sebenarnya menunjukkan daripada 1990 hingga ke 2016 data yang saya ada, yang saya buat sepanjang tahun itu, saya perhati sebenarnya hubungan etnik di Malaysia baik. Tetapi apa yang saya nak ceritakan, yang dikodkan dalam online berita itu ialah walaupun hubungan etnik kita baik, tetapi dia bila kita komponen tercuit sentimen etnik, rasa risiko etnik, rasa perkauman, dia semakin meningkat. Terutama dalam 2-3-4 tahun yang lepas. Saya rasa itu benda yang saya rasa kalau data menunjukkan bila ada masa pilihan raya, kempen pilihan raya, ada ekonomi krisis, kita perhati Melayu dan Cina akan terasa risiko etnik itu tinggi. Mereka rasakan dia sebagai seorang etnik tak akan tak selesa. Dan saya rasa, dan ini benda yang saya perhati, kalaulah setiap masa ada pilihan raya, ada masa ada kempen pilihan raya, itu menyebabkan trigger kepanasan etnik itu, maka itu yang saya kaitkan dengan persoalan kena jaga dalam kita berpilihan raya dan berkempen. Kerana isu-isu yang selalu berlakunya ialah dalam kempen itu sebenarnya kita bahas mungkin bukan saja isu agama dan nikah cerai di antara agama benda kan, tapi juga isu yang kadang-kadang membahaskan kemiskinan yang satu etnik mengatakan mereka terpinggir, mereka terperangkap dengan warisan kemiskinan antara generasi. Dan persoalan yang kita perhati, dia banyak layer yang kena perhati. Ada isu etnik, yes, ada isu sebenarnya tabi urus yang tak baik, ada sebenarnya kegagalan pembangunan yang mengambil kira mereka sebagai sasaran untuk diberi kualiti hidup yang baik, yang beri
peluang yang baik supaya mereka boleh merasai hasil kekayaan negara itu. Jadi apa yang berlakunya ialah akan lahir persoalan bila dipolitikkan di atas, dia bawa akan terasa mereka mereka ditraumakan. Ini yang lahir kita panggil ya hate crime yang ataupun jenayah kebencian dan pengucapan kebencian, yang akan kita fokuskan pada malam ini. Saya sedang membina kerangka untuk kita bincang pada malam ini. Saya masih nak pegang pada Prof. Dr. Mansur ya, kerana Prof. ada datanya dan Prof. menyebutkan bahawa sejak 4 tahun kebelakangan, sedangkan kalau isunya politik dan sasarannya adalah pilihan raya, ia hanya dalam tempoh 200 hari akan datang. Tetapi kenapa 4 tahun itu? Apa yang picunya apa? Triggernya apa? Saya perhati macam ni. Semenjak kita saya panggil 1998, era reformasi naik tu, kita perhati budaya politik kita sudah berubah. Budaya politik kita sebelum ini, kalau DNA politik Malaysia ini kita panggil bargaining and negotiation. Jom kita berbincang, bernilai berbeza, mencari titik pertemuan, konsensus, jom kita tolak ansur, kita move forward. Kita perhati daripada 1997 tu, kita mengambil kira keadaan politik Indonesia. Contestation. Kita nak jatuh dia, nak ambil Putrajaya, kita nak menang. Jadi konsep diskurs tak ada. Mesti saya menang, awak kalah. Kutuk sana, kutuk sini, dia bakar benda. Jadi saya duduk perhati, ini kajian terkini kami nampak. Sebenarnya rakyat di bawah sebenarnya dah bosan dengan pendekatan politik ini. Kerana mereka nampak, satu, dia menegangkan masyarakat. Menakutkan mereka, walau benda tak ada. Dan kedua, mereka dah bosan kerana keadaan itu tak ada penyelesaian. Okay. Jadi kami perhati, sebab itu mungkin kita kebingungan kenapa PAS tiba-tiba mau mencari unity government. Kerana sebenarnya Majlis Persatuan Negara kita sudah buat sebelum perpecahan dengan Pakatan Rakyat tadi, kita buat satu dialog bersama kepimpinan PAS dan UMNO, dan kita perhati mereka merasakan ada titik pertemuan. Dan satu lagi, kita baru buat kajian dengan masyarakat Cina. Dan kita perhatikan masyarakat Cina pun sebenarnya perbahasan mereka sekarang ialah dia going for, kita panggil, nak mencari balance dan harmony, nak cari titik pertemuan. Kerana saya rasa ini benda-benda yang kadang-kadang saya nampak, alih-alih politik atas tak nampak sebenarnya, rakyat sedang mencari titik pertemuan, keselesaan dan kedamaian. Mungkin ahli politik yang tidak memahami itu kerana kepentingan politik yang sempit itu. Saya akan kembali bersama Dr. Mansur seketika nanti. Kita nak tengok kerangka undang-undang ini. Kerana hate speech dan hate crime ini, pengucapan kebencian dan jenayah kebencian ini, nampaknya dari satu negara ke satu negara, kerangkanya berbeza. Mungkin elok kita jelaskan sedikit di sini. Terima kasih Tuan Syed. Kita bercakap tentang satu perkara yang tinggi falsafahnya. Sebenarnya dalam konteks pengucapan dan jenayah kebencian ini, dia berkait rapat dengan falsafah kebebasan bersuara. Yang ada negara yang mementingkan kebebasan bersuara dan ada negara yang mementingkan keharmonian ataupun mementingkan adab, adat dan agama. Kita di mana? Kita di yang kita kedua? Kita yang kedua. Okay. Saya percaya banyak negara di dunia sebenarnya semakin berkembang untuk menerima falsafah bahawa kebebasan bersuara itu perlu dikawal, terutamanya dalam konteks walaupun mengatakan bahawa demokrasi adalah satu sebab kenapa mengekalkan kebebasan bersuara, tetapi sebenarnya dalam demokrasi juga dilihat balik kenapa demokrasi perlu memberi satu ruang untuk meletakkan skop yang lebih terhad kepada kebebasan bersuara apabila ia akan menggugat demokrasi itu sendiri. Jadi bagi negara kita, kita lihat jelas dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang tertinggi negara meletakkan kebebasan bersuara. Tetapi kita faham dan maklum kebebasan bersuara itu bukanlah yang mutlak. Yang kita mempunyai pelbagai dimensi untuk kita kawal selia kebebasan bersuara dan kita menerima falsafah bahawa kebebasan bersuara itu adalah sebenarnya untuk menjaga keharmonian dan menjaga hak masing-masing dan tidak menindas mana-mana pihak. Itu yang kita terima. Maka Perlembagaan Persekutuan menggunakan peruntukan di dalam perkara 10 terutamanya meletakkan kebebasan bersuara, tetapi dalam perkara 10 dalam bracket 2 tu meletakkan perkara-perkara yang kita boleh sekat atau hadkan kebebasan bersuara mungkin atas sebab keselamatan negara, ketenteraman awam, fitnah, tidak boleh memfitnah atau tidak boleh mengapi-apikan segala perbuatan jenayah ataupun menjaga kebebasan, menjaga hak individu. Jadi ini adalah antara perkara-perkara
yang boleh kita katakan sebagai kawalan terhadap kebebasan bersuara. Yang penting juga di Malaysia ini kita mempunyai satu perkara yang mungkin menjadi perbahasan lagi di peringkat di dalam persoalan falsafah dan di peringkat dunia juga tentang perkara berkaitan kemoralan. Boleh tak kebebasan bersuara itu mengajak-ngajak kepada perbuatan yang tidak bermoral? Jadi kalau ikutkan perlembagaan, kita tidak dibenarkan buat begitu. Lagi satu, dalam perlembagaan juga kita mempunyai peruntukan yang jelas, iaitu peruntukan 10 dalam bracket 4. Peruntukan 10 dalam bracket 4 ini adalah satu peruntukan yang dibuat selepas atau dimasukkan ke dalam peruntukan perlembagaan itu selepas berlakunya 13 Mei. Jadi perlembagaan dipindah kerana ada beberapa perkara yang kalau tidak dikawal kebebasan bersuara itu akan menyebabkan perkara tidak baik kepada negara kita. Maka mempersoalkan kedudukan raja, mempersoalkan kewarganegaraan, bahasa Melayu dan juga kedudukan hubungan antara kaum, maka ia tidak boleh dipersoalkan. Walaupun pelaksanaannya mungkin boleh dibincangkan, tetapi mempersoalkan tentang contoh seseorang itu menyatakan kita tidak perlu lagi kedaulatan raja contohnya. Ini adalah suatu yang disekat kebebasannya. Kerana kita maklum kenapa? Sebab institusi raja itu adalah simbol perpaduan. Maka kalau secara umumnya kita lihat dalam perlembagaan itu mempunyai kerangka yang sangat jelas dan kita telah menerima falsafah bagi negara kita, dan kita tidak perlu, bagi saya lah, kita tidak perlu bincang tentang kebebasan bersuara yang lebih luas. Kerana negara kita mempunyai elemen-elemen atau tunggak-tunggak yang begitu jelas untuk kita pertahankan. Dan perlembagaan yang kita bina semasa keadaan darurat setelah kita sebelum kita merdeka itu, kita bina dalam keadaan yang sukar. Jadi perlembagaan kita bersedia untuk menghadapi perkara-perkara yang ada banyak soalan susulan seketika nanti yang timbul daripada huraian yang panjang itu. Dr. Chang, Majlis Profesor Negara menganjurkan dialog ini semalam. Apa natijah yang diharapkan? Kerana kelihatannya kita sudah punya kerangka undang-undang kalau kita ingin mengambil tindakan terhadap jenayah kebencian ini. Lalu apa yang diharapkan dari penganjuran MPN semalam? Tentang harapan tu nanti saya akan jawab. Tetapi saya tertarik dengan soalan yang tadi Tuan Syed tanya tu, berkenaan dengan yang katakan mengapa yang katakan nampak dia kebelakangan ni, dalam 4 tahun kebelakangan ni yang katakan nampak dia isu ni macam jadi hangat dan tegang. Saya nampak sebab apa, bidang pengajian saya ni dalam bidang komunikasi, dan kita faham bahawa dari segi teknologi tu yang berkembang tu luas kebelakangan ni yang membentukkan media sosial ni. Media sosial sebagai suatu faktor, sebagai saluran untuk membantu seseorang tu untuk menyampaikan maklumat kepada penerima ataupun mungkin khalayak yang ramai. Jadi dalam konteks ni sebab apa boleh dikatakan semalam tu kami ada bincang tentang yang katakan memang banyak juga yang katakan perucapan kebencian tu memang timbul dalam masa yang dalam bilangan yang banyak dalam setiap hari. Dan bukan itu saja, tetapi dengan kuasa yang boleh dikatakan viral, tambah lagi elemen-elemen yang tertentu. Jadi inilah yang menyebabkan tokoh tambah dia dan accumulate. Sebab apa, benda itu boleh disimpan lama. Dan simpan tu secara peribadi, individual. Kalau banding dengan yang dulu tu, kita tengok kalau katakan media tradisional tu tidak ada kemampuan sedemikian. Sebab apa, dia datang dan lepas tu perishable. So ini yang kita nampak tu media sekarang ni sebab seakan-akan menjadikan satu penyebab kepada yang katakan ketegangan ini. Walau bagaimanapun kalau kita nak katakan ketegangan ini memang sepanjang masa ada, cuma kita masih lagi dalam keadaan kawalan, masih boleh dikawal lagi. So itu yang kita katakan, saya ambil panduan yang katakan daripada Prof Ulong yang sentiasa katakan, Prof Ulong Samsul Abdi, dia katakan kita sebenarnya dalam keadaan yang katakan ketegangan yang stabil. Nah, itulah yang kita katakan, kita masih lagi lihat dalam konteks yang positif. Sebenarnya kita masih juga yang dikatakan sebagai adalah yang dalam tahap kesepaduan, cohesion. So ini yang saya boleh nak nampak. Belum yang katakan perpaduan lagi. Sebenarnya saya memiliki slide presentation untuk doktor sendiri dan saya kongsikan sini. Dan antara yang dinyatakan oleh Prof sendiri, Malaysia sejak dulu lagi berada dalam keadaan ketegangan yang stabil. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ketegangan yang stabil ini, Prof? Dan
juga Prof menyatakan juga di sini isu-isu sensitif yang sering dimaksudkan. Kita dah merdeka 60 tahun tapi kita masih lagi menyatakan tentang isu-isu sensitif yang dinyatakan oleh Prof sendiri, kedudukan bahasa Melayu, Sultan dan Raja, tentang agama Islam, hak istimewa orang Melayu, hak kewarganegaraan dan hak asasi. Ada 6 isu sensitif yang masih lagi dikatakan oleh rakyat Malaysia. Okey, yang tentang katakan isu sensitif ni yang sebenarnya kita lihat dari segi penerima tu, mungkin ada orang rasa isu sensitif ni sebagai menimbulkan kebencian. Mungkin ada pihak yang tertentu tu mungkin tak terasa sedemikian. Tetapi itulah yang kita katakan sebagai seorang rakyat Malaysia, kita memang tak faham sebenarnya termaktub dalam perlembagaan. Dari segi ini tidak patutnya dipersoalkan lagi. Jadi mungkin dari segi penerima tu yang terasa sensitiviti dia. Itu yang saya nak timbulkan. Dan saya nak katakan dari segi ketegangan yang stabil ini, yang sebenarnya konsep ni saya ambil daripada Prof. Ulung Sabsua Amri. Yang dikatakan memang ketegangan ni kalau kita lihat dari segi hubungan etnik, di mana-mana tempat memang ada. Tetapi kalau lihat dalam negara kita, masih stabil, masih boleh dikawal. Ada negara yang lain tu memang dah jadikan krisis. Tetapi kita masih kira bertuah lagi, tetapi itulah yang kita katakan masih kena berusaha lagi untuk menjaga lebih baik lagi, bukan katakan biarkan dia jadi masih buruk. So jadi inilah yang kita katakan kita harus melihat untuk menghasilkan lebih banyak tapak-tapak penyatu paduan. Tapak-tapak inilah yang kita harus membentuk supaya mengurangkan lagi yang katakan kebencian itu. So sebab apa, itulah yang saya harap juga dari segi pihak media seperti kita semua sekali juga. Seharusnya kita harus, memang kita akui bahawa memang ada masalah. Tetapi janganlah kita selalu hanya katakan masalah dan masalah, tetapi tidak cari penyelesaian kepada masalah. Penyelesaian ini kita yang katakan, kita harap lebih banyak lagi tapak-tapak ini, sama-sama kita berusaha, lihat dalam konteks yang bagus, dan sentiasalah kita cuba meraikan yang katakan keberbagaian kita, dan bukan lagi yang kita mempecah belahkan lagi kepelbagaian itu. Itu yang saya nak katakan. Ya, kalau bercakap tentang perpaduan itu saya sendiri ya, dan juga Prof semua, kita telah pun bermula menubuhkan satu jawatankuasa perpaduan sebelum merdeka lagi pada 1946. Dan kini hanya atas nama. Jawatankuasa itu hanya tinggal sejarah dan kita sehingga ke hari ini masih lagi mengatakan soal perpaduan dan belum ada nota untuk kita sama-sama merasai erti maksud yang sebenar perpaduan itu. Baik, saya sedang mencari untuk saya kongsikan antara paperwork yang dipersembahkan juga oleh Profesor Dr. Mansur Muhammad Nor dengan tajuknya Pengucapan dan Jenayah Kebencian, Impak Sosial dan Perundangan. Dan sebelum kita berhenti rehat tadi, saya sendiri menyentuh tentang perpaduan yang juga telah pun dinyatakan oleh Prof tadi. Dan di dalam satu slide, konsep kepelbagaian dan dinyatakan matlamat akhir perpaduan yang kita cari adalah perpaduan nasional, politik dan ekonomi. Namun sehingga kini saya tertarik dengan satu soalan sendiri yang dinyatakan sendiri oleh Prof. Di mana Malaysia sekarang? Dah berapa tahun kita bekerja keras tapi soal perpaduan masih lagi kita debatkan. Dua tiga benda sebenarnya kita kena ingat perpaduan adalah satu matlamat akhir. Dan satu ialah satu proses yang sentiasa berterusan yang dia boleh naik turun . Sebab itu kami perhati dalam kita nak mengkajikan perpaduan dan integrasi nasional. Sebenarnya yang kita perlu fokus bukan di situ saja, walaupun negara ada masa tercapai. Kita ambil contoh bila berlaku banjir 2012. Kita panggil di mana setiap rakyat Malaysia tak kira Melayu cun India memang terasa bersama dengan mangsa di Kuala Krai, semua negara manik hurai. Itu kita nampak sangat the moment of unity. Memang dia transcend etnik, transcend agama, kenapa semua terasa perituan kan. Menyatakan ada masa kita sudah tercapai perpaduan negara. Tetapi kita kena ambil kira sebenarnya dalam kehidupan ini dia banyak level yang kena lihat. Bagi saya tahap perpaduan itu dia boleh bergerak daripada bila golongan-golongan muda baru bertemu, baru bercakap, bertemu. Akhirnya dia encounter, mungkin dia baru mengekomendasi. Dari situ dia baru belajar nak mengekacerasi dengan satu sama lain. Dia itu cuba merasa selesa dengan perbezaan itu, menghormati. Tapi dalam Malaysia kita dah banyak sampai ke peringkat, bukan itu saja. Banyak dah sampai ke peringkat menerima. Kita kongsi. Yang hebat dia ada banyak benda yang kita dah raikan bersama. Tetapi kalau kita perhati di Malaysia ni yang akan pertembungannya ialah ini isu yang kadang melahirkan hate speech, hate crime ni, itu isu agama.
Kadang-kadang mana kubur saya, mana tempat nak bakar mayat saya. Saya ni agama kan, kedudukan saya macam mana kan. Jadi ini timbul isu. Jadi terperhati, menunjukkan di situ sebenarnya dia kita bila berlaku pertemuan dimensi etnik agama dia itu, kena cari jalan. Walaupun Tuan Syed kata kita ada banyak dialog tapi penyelesaian dah tak ada. Bagi saya, di antara perkara pokok yang kita nak menyelesaikan persoalan pertemuan yang perbezaan ini, agama, budaya, apa-apa ini, sebenarnya kita mesti guna juga keadaan kita dengan mendampingi kepelbagaian ini dengan mengurus bargaining, negotiation, dengan dialog, dengan mediasi. Dan bagi saya, yang jadi masalah dia yang tidak kesudahan ini kerana kita tidak pindah dialog tadi, pindah kita ke dalam satu institution untuk dilaksanakan oleh agensi mana. Jadi kalau hanya dialog saja, dia tak akan menyesal. Dia mesti diinstitusikan. Prof, so, JPNIN, Prof. JPNIN. Ha. Tapi dia sendiri pun sebenarnya terbatas juga. Sebab itu dalam kita bekerjasama dengan JPNIN, sebenarnya banyak benda yang mereka tak ada. Dia tak ada kuasa penguasaan. Dia hanya memantau. Dan dia tak ada Suruhanjaya hubungan etnik, tak ada. Dia banyak, sebenarnya banyak benda yang kalau kami yang juga buat kajian tentang perpaduan di Malaysia ini, Jabatan Pertahanan Negara, kalau ia ingin berperanan dengan secara efektif, mesti diberi banyak kuasa lagi. Kenapa? Sekarang ini dia tak ada. Dia tak ada tugas, tak ada jabatan mediasi, dia tak ada. Yang ada, Prof. Ada bukan, dia untuk diangkat sebagai institusi. Memang dia ada program, tapi institusi itu tak ada. Suruhanjaya Perpaduan. Tapi inilah yang Prof. Mansur sebutkan di peringkat awal, bahawa ada kalanya dasarnya sudah ada, implementasinya lemah. Betul. Inilah realiti. Mesti diinstitusi. Dr. Chang ingin menambah tadi itu. Okay. Kalau katakan lihat dari segi fungsi Jabatan Perpaduan Nasional dan Integrasi Negara ni, sebenarnya kalau Prof tu boleh saya lihat dari segi pamphlet yang saya nampak daripada semalam tu, memang mereka dah cuba dah ada aktiviti-aktiviti mediasi. So mediasi ni adalah satu peranan yang saya rasa yang telah dimainkan oleh jabatan itu adalah baik. Sebab apa, bukan lagi hanya setakat memantau. Tapi memang betul lah kalau dari segi yang katakan perkasaan itu kan, enforcement itu, masih lagi yang kita haraplah diberikan lebih banyak kuasa. Dan saya kata dia bukan, tugas perpaduan ini bukan saja bukan saja Jabatan Perpaduan Negara, mesti diangkat bersama sebagai satu agenda negara oleh kementerian-kementerian lain juga. Kalau kita hanya lepaskan hanya kepada Jabatan Perpaduan memikirkan, tapi tidak diangkat oleh pertanian, tak angkat oleh belia, tak angkat semua, mak, dia tidak akan menjadi jadi satu kekuatan untuk negara. Kalau itu agenda negara. Ya, isu yang ditimbulkan oleh Suhaimi tadi, kita pernah ada jawatan kuasa yang sudah dinaik dan kini sudah menjadi sebagai sebuah jabatan, tetapi tidak menyerap pula pada kementerian lain. Itu saya akan lebih mencubit Prof seketika. Nanti saya nak beralih kepada Dr. Syam. Bila bercakap soal undang-undang ini, kita sudah ada. Kalau nak mencegah hate speech ataupun nak criminalize hate ini, kita sudah ada undang-undangnya. Jadi apa yang diusahakan oleh Majlis Profesor dalam dialog semalam itu untuk apa? Untuk kita menstrukturkan, memperkemaskan, mengkonsolidasikan, bagaimana? Saya nampaklah Tuan Syed, saya nampak program semalam mendatangkan, sebenarnya terlibat ramai pelajar juga yang menganjurkan program ini bersama-sama dengan MPN, dengan kita UKM kan. Saya nampak dia menunjukkan satu kesungguhan dalam sekelompok masyarakat kita dengan membawa agensi-agensi yang berkaitan. Contoh semalam kita ada polis di Raja Malaysia, kita ada dari JAPNIN, Jabatan Perpaduan Negara, dan kami sebagai akademik berbincang tentang perkara-perkara yang berkaitan gitu. Jadi kalau saya nampak, kita perlukan wujudkan banyaknya perbincangan dan ini merakyatkan semuanya. Semua perbincangan berkaitan perpaduan ini. Saya percaya kalau pendekatan kita mahukan dialog itu, tetapi dengan kekuatan gelombang media sosial ini, kita perlu seimbang. Dari segi perundangan pula, saya percaya penambahbaikan perlu ada. Contoh dari segi yang paling masyhurlah dalam berkaitan dengan perundangan ini ialah Akta Hasutan. Dan kita dengar ramai yang tidak menyukai Akta Hasutan ini. Ramai. Dahulu pernah ada gerakan-gerakan untuk menghapuskan Akta Hasutan. Dan saya sampai sekarang saya fikir saya antara penyokong tegar kepada Akta Hasutan supaya ia dikekalkan. Kerana sekiranya dibiarkan pengucapan-pengucapan kebencian ini,
akan musnah negara ini. Yang kita sayangkan ialah ialah negara Malaysia ini kita tidak ada cari ganti lagi. Ya. Jadi bagi saya penguatkuasaan undang-undang itu perlu dilaksanakan dan pendetailan dan perincian undang-undang itu kita perlu lakukan penambahbaikan dari masa ke semasa. Kita perlu, itu siapa? Kita itu kerajaan dan rakyat. Sebab kita itu termasuk kita. Sebab kita warga negara, apa yang kita mahukan. Kalau sama kita ada itu rakyat, apa yang rakyat perlu buat segi, dalam konteks undang-undang ini? Dalam konteks undang-undang, bagi saya rakyat menghormati undang-undang salah satu tanggungjawab wajib. Untuk pelaksanaan, rakyat perlu sedar apa yang mereka boleh lakukan untuk perkara-perkara tertentu. Dan dari segi tanggungjawab, rakyat dalam bermedia sosial perlu juga bertanggungjawab. Dan kerajaan juga perlu meneliti. Saya tengok dari segi undang-undang lah, untuk penggubalan undang-undang yang lebih baik ini perlukan kajian-kajian yang lebih terperinci di Jabatan Peguam Negara, mereka yang berkaitan dengan perundangan. Dan dahulu kita pernah dengar cadangan untuk Akta Keharmonian. NUCC pernah cadangkan. Bagi saya, Akta Hasutan ini adalah satu akta yang sangat perlu dan mesti ada satu lagi akta sebelum sampai ke hasutan ini untuk mengawal selia masyarakat. Bagi saya, kita juga perlukan satu akta lain untuk memberikan kesedaran kepada rakyat. Sebagaimana dicadangkan, ditubuhkan satu Suruhanjaya antara kaum. Itu antara satu perkara yang perlu diaktakan, barulah boleh diinstitusikan. Jadi saya fikir antara akta hasutan dengan tiadanya jenayah kebencian ini ataupun pengucapan kebencian itu tidak boleh dituduh di mahkamah, mesti ada satu mekanisme lain sebelum ia dibawa ke mahkamah. Jadi saya fikir akta hasutan adalah yang agak susah untuk membuktikan, tapi kita perlukan satu lagi akta baru untuk kita menginstitusikan satu perkara seperti Suruhanjaya. Jadi saya fikir dalam perundangan di Malaysia, kita mempunyai asas yang kukuh dalam perlembagaan, kita mempunyai akta seperti akta hasutan dan kita perlukan satu lagi penambahbaikan dalam perundangan itu. Okey, saya ada soalan susulan kepada Dr. Syam Rahayu. Namun sebelum itu ada seorang pemanggil dari Melaka di talian. Hello, Cik Razak. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Cik Razak. Pandangan atau soalan ringkas dah padat? Ini saya yang bagi pandangan. Ya, pandangan. Silakan. Pada saya ini selagi untuk membina perpaduan negara ini kan. Yang penting sekali pada orang politik ni, dia harus bekerjasama. Jangan celupar sangat mulut tu macam tak sayangkan negara. Politik. Kita masalah sekarang orang, isu dia sekarang ni, orang politik yang kreatif. Dia yang jadi yang berbuat masalah pada rakyat. Rakyat Malaysia ni semuanya bukannya positive thinking. Masalah dia sekarang ni banyak yang negatif. Walaupun kerajaan kita ni sekarang dah okey lah kan. Tak ada masalah benda pun nak cari duit sampai orang luar di negara-negara sekeliling ni sanggup mati tengah laut nak datang ke Malaysia. Tapi orang politik ni, saya cakap terus terang lah, sebelah pemangkang memang tak sayang negara. Memang tak sayang negara. Nak menjahanamkan aja. Okay. Sekarang apa benda seperti Profesor Roy cakap tu, undang-undang dah ada tapi kita tak nak kuat kuasa kan. Cupar sangat. Sekarang cara kita nak mengerti masalah ni, kita pun rasa undang-undang. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pandangan Encik Razak daripada Melaka. Dan ada kebenarannya seperti mana yang telah dinyatakan oleh Prof. Dr. Mansor, berkata faktor politik menjadi punca utama kepada ketegangan. Itu dah pun kita ulas. Dan tadi Dr. Syam Rahayu menyebut kita itu adalah rakyat. Dan sehingga ke hari ini, saya mengangkat juga apa yang dibentangkan oleh Dr. Syam Rahayu semalam ya, mengenai kita tu rakyat ni juga sebenarnya masih lagi melihat perlembagaan perkhidmatan sebagai Melayu sentrik. Ya, itu dalam kertas pembentangan doktor. Dan daripada sinilah juga sebenarnya timbulnya kepada pengucapan dengan cara yang kesat, mengecam, menghasut, kemudian menggalak dan menyebabkan diskriminasi, melanggar kesamaan dan menjejaskan tentera maaf. Segala-galanya berpunca daripada ketidakfahaman tentang perlembagaan itu sendiri, Dr. Syam. Saya sangat setuju yang itu, Sammy. Sebab apa? Sepanjang saya belajar perlembagaan dan juga berkongsi pandangan tentang tafsiran perlembagaan ini, ramai yang melihat perlembagaan itu sebagai perlembagaan Melayu. Dan Melayu-centric. Tapi saya fikir kita tinjau sejarah macam mana kita buat perlembagaan kita. Sebenarnya bukan Melayu sahaja yang buat perlembagaan itu. Ia adalah persetujuan, kalau kita lihat sejarah,
persetujuan ke semua kaum yang terlibat lebih kurang 99%, saya fikir. Dan ia bukan British legacy. Ia adalah kita. Ia adalah hak milik kita warga negara Malaysia. Sama ada kita jadi kerajaan ke, kita jadi rakyat ke, kita jadi pembangkang ke. Itu adalah hak kita. Dan negara kita, sebab saya bincang juga semalam, saya kata perlembagaan itu bukan untuk Melayu. Bukan untuk Cina, bukan untuk India, bukan untuk Kadazan, bukan untuk Iban. Untuk kita semua. Dan kita membentuk negara ini dan kita mengambil iktibar daripada apa yang telah berlaku pada negara kita. Sebenarnya kita telah capai perpaduan untuk merdeka dulu. Saya sering sebut, kalau kita tidak ada perpaduan semasa untuk merdeka, kita tidak akan merdeka. Jadi Malaysia ini adalah dicapai dan dibentuk dengan perpaduan sama ada warga negara yang baharu menjadi warga negara atau negeri-negeri yang membentuk negara Malaysia ini. Jadi saya tidak fikir kita tidak boleh mencapai perpaduan. Kita mampu mencapai perpaduan. Tapi tepuk dada tanya selera yang mana kita nak atau kita pun tidak mahu. Sedangkan kita sudah mempunyai unsur-unsur yang sangat mendalam. Membumi dalam tanah air kita ini, perpaduan itu. Kalau tidak, kita tidak akan hidup dalam tiga tamadun yang diwakili oleh orang Melayu, orang Cina dan orang India. Tiga tamadun dunia bertapak di tanah air kita. Dan kita boleh mensepadukan ketamadunan itu. Di Malaysia ini, kita menjadi negara yang kukuh. Antara mendara yang selalu katakan, boleh menjaga dunia sebenarnya Malaysia ini dengan tiga tamadun terbesar. Ya, agak mudah untuk kita labelkan, Suhaimi, dalam perbincangan ini antara mereka yang nakkan perpaduan dengan mereka yang tak mahu kepada perpaduan. Saya akan minta kepada Prof. Mansur untuk memprofilkan kalau kita boleh tunjuk. Kerana ya, kalau kita sudah boleh nampak, boleh tunjuk-tunjuk solusinya. Suruhanjaya, solusinya memperkasa JPNIN, mengapa tidak buat? Tadi kita mula perbincangan yang dah mula memuncak, Seth, dan kita dah mendengar daripada Dr. Syam Rohayu bahawa perpaduan itu dah lama membumi dengan tiga tamadun di negara kita. Dan Seth meminta profil daripada Dr. Mansur tadi. Sebab tadi mudah nampaknya, macam kita kata, ada yang nak perpaduan, ada yang membunuh perpaduan. Jadi nampak mudah dan agak simplistik untuk kita memprofilkan sedemikian. Kalau semudah itu, mengapa tidak kita tunjuk-tunjukkan saja dengan undang-undang yang dah ada dan juga dengan solusi yang datang daripada Prof tadi. Perlukan Suruhanjaya, perlu memperkasa JPNIN, nampak macam boleh tunjuk. Dia punya cara dia ABC. Tapi kenapa ABC itu kita tak boleh nak buat? Cabaran apa sebenarnya, Prof? Saya perhati ini di antara persoalan dia, prioriti kita. Bagi saya, kita Malaysia ni, ahli-ahli politik kita suka berbicara not about nation building. Ahli politik kita lebih suka berbicara tentang pembangunan, tentang kemajuan, tentang ekonomi. Kerana kita mengandai ini yang sebenarnya akan menjamin kita. Tetapi bagi saya, kalau memang formula kita ni, kita tidak mula dengan nation building, pembinaan negara bangsa. Tetapi kalau ini kita tidak tumpu, maka sudah pastinya tidak akan ada keterikatan di antara rakyat kita. Apa tadi datang bertiga temadun yang besar ni kan. Bagi saya, kedua-dua bentuk ni, dua bentuk pembangunan negara ni, negara bangsa mesti dijalan bersama. Kan? Kita kena bahas tentang pembangunan, kena pastikan rakyat selesa hidup dengan baik. Tetapi kena dibina dengan dimensi nation building ni. Bina etos bangsanya, patriotismanya, jati dirinya, supaya dia terikat. Yang kita perhati dalam Malaysia ni, hanya masa pilihan raya, barulah ada orang bicara tentang kita kena jaga bahasa Melayu, kena jaga raja dengan Islam. Tapi selepas itu kita tak fikir dah. Kita fikir pembangunan, kita fikir market, kita fikir untung, fikir rugi. Bagi saya, kadang-kadang patut kita guna kepemilikan kita sebagai aset membangun negara, kita guna itu untuk market, untuk komoditi, untuk tourism. Itu kadang-kadang kita nak risau, investment untuk nation building itu lebih kecil berbanding dengan nak market kepemilikan itu untuk tourism itu. Ini masalah kita perhati. Kadang kalau nak dipotong situ dulu. Kita kena pastikan nation building itu penting macam sekarang. Kita agak risau apabila PLKM sudah dikecilkan. So dia dipindah the core business itu. Daripada nation building kepada berbentuk negara bangsa pada semua sudah jadi, nak jadi entrepreneurship, nak jadi teknokrat. Bagi saya, it derail the whole discourse of nation building. Bagi saya, ini benar-benar ahli-ahli politik kena sedar. Kita perlu membangun supaya rakyat kita hidup selesa. Tetapi nation building, pembina negara bangsa, keterikatan, etos bangsa itu mesti dibina. Supaya dalam suasana kita yang kepelbagai bahasa budaya ini sebenarnya, kita diikat oleh nilai-nilai yang sama. Ikatan keluarga yang sama. Saya kata ini benar-benar yang Malaysia ni kita
berbeza pada negara ASEAN yang lain. Kerana negara ASEAN lain dia lebih tumpu pada nation building. Tengok Thailand. Tengok Thailand, tengok Indonesia, tengok Myanmar kan. Hinggakan sampai bunuh habis orang lain yang tak ikut mereka kan. Bagi saya Malaysia ada. Tapi persoalan dia, we need to focus not only on development dengan pembangunan tetapi juga nation building. Tanpa itu, kita tak akan mengikat rakyat kita walaupun kita berhadapan dan berada di suasana yang kaya raya dan makmur. Rakyat akan bermasalah. Kalau dah perkauman, risiko etnik sekarang bermain membuat-buat-buat, apa pedahnya kita ada pembangunan? Perbincangan kita semakin menghangat. Saya tengok bahasa badan Dr. Chang. Saya memang nak sampaikan sesuatu yang katakan tadi tu, Prof ceritakan tentang nation building ni. Memang saya nak sampaikan yang katakan, kalau kita lihat dari segi nation building, jangan hanya fokus kepada Semenanjung aja. Jadi kita lihat kena juga dari segi saudara kita ni, dari Sabah dan Sarawak. Ramai juga ni dari sana, banyak etnik, okey? Ramai etnik group ni yang harus kita lihat secara totaliti. Janganlah yang selalu kita sentiasa sebut hanya di sini aja Melayu, Cina dan India aja. Okey, itu yang saya nak sampaikan. Dan sebenarnya saya juga setuju dengan apa yang katakan Prof Sam tadi yang cerita tentang undang-undang ni memang penting. Tetapi pada masa yang sama, sebenarnya semalam pun saya berkongsi, saya rasa pendidikan tu lagi penting juga. Sebab apa? Walaupun dari segi undang-undang ni sebagai satu yang katakan untuk mengawal, regulate dari segi cara kita hidup, tetapi pendidikan ni contoh dia sebenarnya kita lihat media sosial ni cuba untuk nak meruairkan banyak yang katakan ada orang tu ambil kesempatan, khasnya yang kita lampak juga dari segi ahli politik dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau kita sama-sama, kalau katakan ada NGO contoh dia dari segi akademik, ada bantuan dan sebagainya, kita boleh menghasilkan lebih banyak lagi yang PSA-PSA yang mendidik dan menyedarkan juga dari segi perlembagaan yang kita ada. Sekarang ni kita katakan ada juga yang terkandung dalam perlembagaan, tetapi ramai juga tak sedar. Kalau kita dapatkan channel ni, saluran ni untuk nak mewirakan yang elemen-elemen yang positif ni, yang sekarang ni itu yang katakan, supaya kita sentiasa lihat dalam elemen yang positif dan berkongsi. Dan bukan hanya, walaupun kita tahu ada negatif, kita cuba nak menangani negatif, tetapi kalau boleh, biarlah kita sebarkan lebih banyak positif. Okey. Dan saya kongsikan juga di sini antara cadangan yang telah pun dibangkitkan oleh Dr. Mansur sendiri semalam telah merangka 5 program utama mengikut 9 outcome dan juga recommendation dari MKPN. Dan ini dia 5 pelannya. Yang pertama dari segi kefahaman itu sendiri. Yang kedua tentang patriotisme, semangat patriotisme. Yang ketiga pemantauan berterusan. Keempat ini dia tadi perundingan dan meditasi dan juga Suruhanjaya Bebas yang telah pun disebutkan. Dan dalam tempoh kita melihat kepada jenayah kebencian dan juga tentang pengucapan dan jenayah kebencian ini, kita perlukan tempoh bertenang. Ini ada diselitkan dalam kertas Dr. Chang sendiri semalam ya. Dan juga disebut tentang keistimewaan teknologi komunikasi. Kita melihat antara yang buruk-buruk tapi keistimewaannya kita tak angkat. Dr. Chang. Ya, itulah yang kita katakan semalam tu. Saya pun tak katakan. Sebenarnya memang semua orang tak tahu dari segi keistimewaan media sosial ni yang dikatakan dari segi khasnya sekarang ini dah masuk dalam elemen yang digitization. Jadi digitization dari segi yang kita katakan convergence dan sebagainya. Dan ini yang katakan, kalau katakan generasi muda ni, mereka ambil dia sebagai satu saluran yang katakan, saya letakkan dia sebagai simple, attractive and fun. Doktor, saya nak menghentikan hujah doktor situ kerana saya nak bagi satu perspektif yang sedikit berbeza. Okay. Kita selalu menyalahkan internet, tetapi di sisi lain sebenarnya pendemokrasian ruang itu juga kekuatan. Saya bagi insiden. Okey, soalan saya mula, biar saya mula soalan saya begini. Adakah pemerhatian doktor itu berdasarkan kajian yang empirical ataupun persepsi? Itu doktor akan jawab. Kerana ada insidennya, kalau kita ingat, Suhaimi ingat anak gadis yang mengasari Pak Cik berbangsa Cina memukul kereta yang apabila viral, akhirnya netizen mendukung Pak Cik yang dikasari itu. Dia sudah buta bangsa, sudah buta. Apabila sesiapa, saya yakin satu perkara, sesiapa saja ekstrim, bila diletakkan di atas pentas dan dihakimi oleh awam, awam akan rasional. Awam akan rasional. Bahkan saya yakin, Suhaimi, dalam pentas ini, saya bawa dua orang tokoh yang paling ekstrim, mewakili juzu etnik masing-masing. Di hadapan rakyat Malaysia semua, mereka tidak akan mampu mempertahankan keakuan bangsa dia. Tetapi ruang itu tidak ada. Ruang itu tidak ada dalam konteks Malaysia. Apa pandangan Dr. Chang? Okey. Bolehkah Tuan Syed itu yang sampaikan dari segi yang apa yang cuba nak katakan dari segi... Adakah kajian yang mengatakan internet
mengakibatkan perbalahan ini makin tajam berdasarkan kajian empirical atau persepsi kita? Okey. Apa yang saya sampaikan semalam tu bukan dikatakan nak menuduh yang katakan media sosial ni ataupun teknologi ni yang membawakan jahanam. Tetapi apa yang saya sampaikan ni sebenarnya keistimewaan dia. Yang contoh dia, dia boleh disampaikan maklumat tu di mana-mana tempat pada bila-bila masa dan dia juga ada kadang elemen asynchronous dengan synchronous dan sebagainya. Tetapi empirical study itu yang tidak katakan dia membawa keburukan. Tetapi apa yang saya buat kajian tu yang kadang-kadang dalam golongan remaja ini, mereka menggunakan media ini sebagai satu saluran untuk berkomunikasi atas kapasiti dia dan juga keistimewaan dia dari segi dia simple, attractive dan fun. Ya. Tetapi dia tak katakan dia membawa untuk sengaja nak buat buruk. Itulah yang saya katakan sebenarnya dia sebenarnya sebagai satu double-sided sword. Ya. Kalau katakan ada yang kita nak nampak ada orang tu nak buat buruk dengan menggunakan media ni. Tetapi apakah tidak kita menggunakan untuk buat baik? Ya. Itu yang saya nak sampaikan. Tapi kita sudah ada peruntukannya, Dr. Syam. Kalaupun sesiapa menggunakan double sword tools ini untuk tujuan hate crime, kita sudah ada. Ada. Saya suka bila bincang dengan orang undang-undang ni, dia kata landmark case. Apakah kita ada dalam konteks perpaduan vis-a-vis hate crime ini, case-case landmark apa nak sebut ya? landmark case yang paling urung Tapi kalau kita lihat di Malaysia lah kan, kalau tengok dari segi undang-undang, saya nampak agak fluctuate dari segi keputusan-keputusan mahkamah. Ada keputusan mahkamah, sekejap, contohnya. Adakah fluctuation itu bagus atau tidak? Tidak bagus. Jadi ini isunya apa? Penghakiman? Saya nampak ada elemen-elemen. Hakim kita bermasalah. Tafsiran kepada undang-undang. Contoh, okay. Yang terbaru, ada keputusan yang menyatakan bahawa Seksyen 3 Akta Hasutan itu tidak sah kerana ia memerlukan niat untuk melakukan. Doktor tak bersetuju dengan itu? Saya tidak bersetuju. Sebab ada juga dalam prinsip-prinsip perundangan, dia perlukan strict liability. Buat saja terus kena, salah. Terus. Tidak ada mensuria, intention to commit the crime. Ya? Bukan budi bicara. Bukan budi bicara lagi dah. Jadi contoh dalam kes pollution, pencemaran alam sekitar, is a strict liability crime. Maknanya kalau kita buat salah, tidak ada niat pun sudah salah menjadi lah, salah. Jadi ini sebenarnya dalam falsafah undang-undang jenayah masih lagi dibincangkan. Jadi kita nak ambil mazhab mana? Kita nak ambil yang mana? Perlu intention atau... Antara ahli falsafah barat juga menolak kerana dia kata motif tidak sama dengan niat. Yeah. Jadi ini yang jadi satu perbalahan dalam falsafah perundangan. Saya menulis, saya sentiasa menulis menyatakan bahawa pertama, paling penting kita perlu bina falsafah perundangan. Dalam falsafah perundangan, kita belum jelas. Ini satu perkara besar kita perlukan wacana lain. Tapi saya menyatakan bahawa fluctuation itu berlaku kerana falsafah perundangan itu tidak jelas. Mungkin ramai tidak setuju, tapi itu penganalisaan saya, bacaan saya yang saya melihat keputusan-keputusan mahkamah. Contoh apa? Akta Perhimpunan Awam. Aman. Akta Perhimpunan Aman. Sekejap tidak sah kerana hujah-hujah begini. Sekejap dikatakan sah kerana hujah-hujah begini. Jadi apa sebenarnya falsafah perundangan? Ke mana kita mahu capai dalam aspek perpaduan? Ini satu perkara yang perlu dianalisa dengan baik oleh mahkamah. Bagaimana mungkin kita punya perlembagaan yang kemudian ada undang-undangnya tetapi falsafah dalam penggubalannya tidak jelas? Saya tak faham sebagai sebuah negara bagaimana itu boleh berlaku. Kita ambil contoh. Kita ada substandard hakim? Saya tidak mahu mengatakan begitu sebab hakim mempunyai falsafah yang sendiri. Ya, tetapi falsafah sebab di mahkamah siur. Ini dia merujuk kepada prosedur atau method. Kalau dia menerima tafsiran yang tepat, menggunakan metodologi yang betul, kita tak boleh katakan dia salah. Macam kita dalam mazhab yang empat. Metodologinya sama tapi hujahnya lain akhirnya. Itu juga di mahkamah. Tetapi bagaimana kita boleh menyatakan untuk menstabilkan ini, kita perlukan satu falsafah. Baik, bila kita membuat perundangan, kita mesti ada falsafah. Apa yang kita mahu capai? Apa yang kita mahu capai melalui undang-undang tersebut? Sekiranya niat itu berbeza yang dari perundangan, badan perundangan buat undang-undang dan ditafsirkan secara berbeza oleh mahkamah,
makanya tidak akan mencapai tujuan. Ini satu kepayahan dalam perundangan. Sebab ia dibenarkan. Tapi untuk Malaysia memilih falsafah yang mana, yang salah satu, kita perlu perjelaskan. Ini satu wacana besar lah untuk kita bincang. Itu satu jauh, saya sendiri merenung. Saya terfikir nak perdalam lagi ataupun nak balik kepada crime itu kan. Sebab saya suka tambah je, Tuan Syed, sebab hate speech masih lagi satu perbahasan yang besar. Satu perbahasan yang besar dan satu falsafah yang besar. Dan selagi itu tidak dibereskan, minggu depan, tahun depan, bulan depan, saya akan panggil tuan-tuan semula. Ia tidak akan kita beres. Kita bincang benda sama semula. Beres. Ini yang saya kata dialog tak beres. Tapi itu dah masuk. Tapi perpaduan juga tidak akan beres. Bisnes yang tidak akan beres. It's always a process. It's not beres. Tapi saya mengharapkan other building blocks-nya. Misalnya dulu, ingat trigger alarm system. Kalau nak berlaku sesuatu, dia... Sprinkler. saya tak tahu, doktor, apakah sistem itu ada in place sekarang. Saya tak ada, pasti. Kita masih guna ambulans dan fire brigade. Berlaku pun kita hantar. Datang daripada ketua kluster perpaduan. Itu satu parody pada saya. Pasal cadangan tadi tak ada di sana kan? Kan suami dah tunjuk cadangan-cadangan. Kalau cadangan itu dilaksanakan, insyaAllah the institution satu pun belum dilaksanakan. Tapi siapa yang patut melaksanakan? Ini sebenarnya bagi saya, dia punya core business sepatutnya Jabatan Perdana Negara. JPNN. Dia mesti dia. Mesti ada satu. Tapi dia tidak cukup gigi untuk menggigit. Tapi persoalan dia sekarang, dia tidak sampai ke peringkat itu. Dia hanya di peringkat rukun tetangga, mediasi, dia community. Tapi dia as institution dia tak ada. Dia tak ada. Institution tentang Suruhanjaya, tentang semua tak ada. Dia hanya masih di peringkat kegiatan kita panggil. Tidak. Sebab itu kalau kami, dia mesti diangkatkan. Sebagai satu, bukan satu jabatan, satu kementerian. Barulah ada yang lima cadangan itu, barulah dia terasa terikat betul dengan satu agensi yang ada pemantauan, ada perasaan, ada pengurusan. Jadi kalau kita ingin pergi melewati JPNIN, naik saja ke atas itu, pergi kepada siapa? PM? Sekarang dia, sekarang ni dia di Jabatan Perdana Menteri, so dia direct buat PM. Okay. Walaupun ada menteri menjaga, tapi persoalan bagi saya, kekuatan dia bila dia dikementeriankan dan dia pula bukan bergerak dalam silo, dia mesti ada keterikatan dengan kementerian-kementerian lain. Kerana pembangunan, kerana perpaduan ini adalah agenda negara, bukan agenda Jabatan Perdana Negara. Mesti diangkat bersama oleh semua agensi kerajaan dan rentas kementerian. Dan di sinilah sebenarnya saya di dalam penggulungan ataupun kesimpulan doktor sendiri dalam paperworknya nyatakan setiap 4 bulan ada isu-isu baru. Ya, dan setiap 10 tahun maka wujudlah satu perspektif negara baru. Jadi besar sebenarnya. Kalau boleh, dalam 4 bulan perspektif negara baru tu tolong hulaikan. Dia macam ni, dia sebenarnya kami kan dah terlibat dengan kajian sudah 30 tahun lebih kan. Jadi kita perhati sebenarnya yang kita tak sedar. Sebenarnya dalam 4 bulan, sebenarnya diskurs kita isu-isu lain dah. Macam isu hate speech benda ni, benda mana kita fikir sebulan ni? Tidak ada susulan. Ada isu. Jadi ada benda baru naik. Isu baru, yes. Tapi mungkin macam ni, setengah pada kita masih lagi terperangkap dengan konsep lama, Malaysia ni sebuah negara majmuk lah. Walaupun negara sekarang bukan terus majmuk, sudah jadi super diversity. Dah ada Afrika, dah apa benda. Takkan betul. Kita nak mikir tentang Malaysia, China, India lagi? Pendatang saja 3 juta, ya? Tapi persoalannya, ini benda dia. Sebab itu saya perhati, kalau pengalaman kami, scholars, politician, pentadbir dan negara kena faham. 4 bulan, new emergent issue. Different from what we discussed before. And then, lalu hilang. Dalam 10 tahun, yang lain ada. Tapi dominant benda baru naik. Lepas itu dalam 10 tahun, discuss lain. Katakan, selepas merdeka, kita duduk sibuk dengan kerakyatan, pendidikan dan semua. Tapi lepas tu dah hilang dah. Bila datang NEP, datang budaya kebangsaan kan, kita bahas tentang culture. Kemudian bila NEP berjalan, kita tentang kelas. Menyakannya kayu duduk sapu benda. Jadi kalau sekarang ni, dia negara kita ni dah bergerak daripada kerencaman sosial dan bergerak ke arah super diversity. Jadi diskursnya lain. Sebab itu kita tengok sekarang, mungkin kita kata PRU 13 dulu ialah tsunami China, tapi sebenarnya dia ada tsunami bandar yang rentas anak muda, rentas etnik agama hingga kan kita gagal memerhati sebenarnya negara berubah begitu. Ini antara topik yang saya harapkan kita ada building block. Maksud saya building block, tema yang sama kita olah dengan tajuk lebih tajam dan panel yang sama.
Sebab saya setuju, kalau saya setuju. Kita akan ada masalah ni nanti. Jadi diskus ni jadi berbeza. Yes. Jadi terima kasih. Ada bersetuju. Jangan lupa kita. Jangan lupa saya untuk hari Senin saya ingin membawakan pada hari Senin ni Malaysia Quran Hour. Jadi jangan lupa bertempat di ruang solat Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya bermula jam 11 pagi hingga 1 petang. Jadi untuk Malaysia Quran Hour sepanjang nuzul Quran pada hari Senin. Insya-Allah. Jumpa lagi. Cuti. Jumpa lagi. Assalamualaikum.